pasti. Ketara serabi kentutan. Petang petang di tepi. Tuku serabi. Hai, selamat datang di channelnya aku, Cassie Hidayah Real. Dan tadi aku udah beli serabi, ini ciri khas orang Jawa. Pasti kalian yang orang Jawa-Jawa kayak aku pasti tahu banget ini makanan khasnya Jawa zaman dahulu dari nenek moyang ini makanan khasnya. Dan aku beli bawa pulang karena COVID, jadi aku bawa pulang takut di sana kena apa gitu. Nah, ini kita review ya. Masih jajanan ini, kue tradisional ini masih enak enggak seperti zaman dahulu kala. Kita review. Udah bawa mangkok dan kita review. Dan ini satu bungkus berapa ya? 2.000, hanya 2.000, dan kita beli 4 karena kita ada 4 orang. Kita review ini 2.000, ada 2 biji. Nah, ini. Teng. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Dan ini tuh kuahnya, makannya dimasukkan di sini. Dan ini kuahnya kayak santan gula aren merah itu. Soalnya udah lama banget, bertahun-tahun gak pernah makan serabi. Jadi tadi pas jalan di depan lihat serabi, jadi kita mampir dan review diperlihatkan ke kalian. Jadi kalian keingat zaman-zaman dahulu pas masa kecil. Ini zaman tahun ala 90-an, ini makanan kesukaan aku banget. Dan ini kuahnya disemuain. Kita review. Coba ya kuahnya. Masih enak. Ini kayak gini. Dan ini masaknya tuh sama itu wajan, apa kayak jenisnya, wajan kendi. Dan aku review sendiri karena adiknya aku lagi makan nasi, dia mau makannya nanti. Rasanya enak dan ada gurihnya dan masih sama. Enak banget. Enak ya? Enak banget. Harganya murah banget. Murah meriah dan enak. Kalian mesti coba. Ini banget.
Mana ini warung? Makan ini kenyang banget. Nyam nyam. Enak banget Mimi. Rasa tepungnya gurih dan kuahnya enak. Enak banget. Yum yum. Enak. Dan ini jajanan. Oh, bukan jajanan, ini tuh kayak kue tradisional kesukaan aku banget. Makanan tradisional Jawa. Dan tadi aku melihat dan aku langsung beli. Dia makan. Meow meow. Nah, meow meow. Meow meow. Oke, udah habis dan enak banget. Rasanya enak banget. Jadi kalian jika di Indonesia kalian wajib coba, jika kalian main ke Jawa Tengah maupun ke Jawa pasti ada, kalian rasain sendiri. Dan jajannya tuh enak banget. Jadi aku suka banget, seneng banget lihat jajanan, bukan jajanan, ini tuh makanan, makanan tradisional zaman dahulu dan muncul lagi. Enak banget. Jadi bagi kalian yang belum sub aku, buruan di sub ya. Lalu jika kalian suka sama videonya aku ini, kalian di like. Dan jangan lupa jika ada masukan atau apa, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, rajin cuci tangan, dan pakai masker kalau keluar. Dan jaga jarak sama banyakan kerumunan orang banyak. Jadi salam sehat semuanya. Bye-bye.